Hei, kalian, ada polisi mencuri. Iya, kalian ada melihat pelakunya enggak? Mereka akan aku tangkap semuanya. Oh, tapi mereka tidak bersalah. Halo teman-teman, welcome back to Dunia Hara. Hari ini kita mau main game Sakura ya. Nah, hari ini kita sudah pakai baju 4 warna nih. Biru, kuning, merah, dan hijau. Emangnya kita mau ngapain sih, Kak? Nah, kita hari ini mau main. Main apa, Kak? Nah, hari ini kita makan sesuai dengan baju kita ya. Dan kita main sesuai dengan warna baju kita. Jadi aku makan yang warna biru sama Yuto. Dan Mio sama Atam makan yang warna kuning. Dan Jenny sama Mia makan yang warna merah. Dan Chika sama Kenta makan warna hijau ya. Jadi kita jangan makan warna yang lain. Ingat, jangan sampai salah loh. Aku duluan ya. Aku sudah siapkan makanannya sesuai dengan warna-warna kita. Kakak, kita makan warna biru ya? Iya nih Yuto, kita makan warna biru. Yuto mau makan. Wah, enak gak ya warna biru? Enak-enak, ayo kita coba makan. Kamu duduk di mana? Kamu duduk di sebelahku aja deh. Nah, ini dia omelet biru. Yuto, mau coba kakak? Iya nih, ayo kita coba Yuto. Kamu nanti rasakan ya, enak atau enggak. Soalnya omelet yang ini aku campur dengan blueberry. Blueberry? Iya, blueberry. Enak enggak ya? Ada asam-asamnya juga. Tapi rasanya jadi menarik. Nah, sekarang giliran kita warna merah. Ayo Mia. Iya kakak, ayo kita coba kakak. Iya nih, ayo kita coba. Kira-kira makanan warna merah itu makanan apa ya? Yuta, siapkan kita makanan apa? Yuta, kami sudah datang nih. Kami geng merah. Kira-kira makanan kami apa ya? Ayo sini duduk Jenny. Kamu sama Mia makan yang warna merah ya. Wah, omelet merah. Kira-kira rasanya rasa apa ya? Coba kamu rasakan dulu, Jenny. Coba dimakan. Iya, kakak. Ayo makan. Baiklah, aku coba dulu. Nyam, nyam, nyam. Wah, rasanya asem-asem, Yuta. Kamu taruh banyak tomat ya? Iya, Jenny. Aku taruh banyak tomat. Nah, sekarang giliran kita nih. Ayo, Chika. Iya, ayo giliran kita. Nah, kita duduk di mana? Kita duduk di sisanya ini aja deh. Nah, ayo buruan duduk. Kalian coba ya masakanku warna hijau. Oh, kamu kasih kami makan apa nih, Yuta? Itu omelet hijau. Hah, omelet hijau? Iya, coba dimakan. Nyam, nyam, nyam. Wah, rasanya enak. Tapi kenapa ada pedas-pedas mint gitu ya? Kalau warna hijau, aku banyak taruh sayur-sayuran loh. Dan ada daun mintnya juga, makanya jadi pedas. Oh gitu, tapi enak juga ya. Kamu pandai masak nih. Atam, selanjutnya giliran kita nih. Kita geng kuning. Kira-kira Kak Yuta kasih kita makanan warna kuning makanan apa ya? Aku mau coba. Oh, kamu juga mau coba ya? Kak, kami makan apa, Kak? Wah, tempat duduknya sudah penuh nih. Kami duduk yang mana, Kak? Kalian berdiri aja deh. Hah? Kami berdiri? Kenapa gitu, Kak? Nah, kalian ambil sandwich itu. Sandwichnya warna kuning. Itu khusus buat kalian. Wah, punya kami ternyata beda ya? Kita sandwich. Oh, kita sandwich. Dan di dalamnya, wah, ada mozzarella. Mio suka sekali, Kak. Dan di dalamnya juga ada telur. Wah, kuning memang paling enak. Iya nih, Mio. Soalnya yang enak-enak banyak warna kuning. Bisa taruh telur, bisa taruh keju. Dan banyak lagi, Mio. Iya, untung Mio dapat yang warna kuning ya. Selesai makan ini, nanti kita main sesuai warna ya. Wah, kira-kira kita mau main apa nih, Kak? Ayo kita keluar. Kalian semua sudah siap makan belum? Aku sudah mau main nih. Iya, sebentar lagi. Iya, ayo buruan, jangan lama-lama. Mia, tunggu Mia kakak. Wah Mio, ayo cepat Mio. Jangan sampai ditinggal Jenny. Itu geng merah, geng kamu Jenny. Jadi jaga gengnya masing-masing ya. Kira-kira kita mau main apa ya? Kita sudah pakai baju montir nih. Gimana kalau kita pergi ke repair shop kak? Hah, mau pergi ke repair shop? Iya kak, ayo kita lihat. Di sana ada sepeda yang warna-warni gak kak? Oh, kita mau cari sepeda warna-warni ya. Oke deh, baiklah, ayo kita ke sana. Kita main sesuai dengan warna ya. Iya, Kak. Wah, menarik sekali ya, Kak. Main dan makan sesuai warna. Iya, jadi hari ini 24 jam kita nggak boleh makan dan main warna lainnya. Iya, Kak. Nah, Mio, kamu belum selesai makan ya? Iya, sebentar lagi nih. Aku juga sebentar lagi. Jangan lama-lama makannya. Nanti bisa sakit perut loh kalau lari-lari. Halo, Kak Ayumi. Wah Yuta, kalian bajunya warna-warni ya? Iya nih, kami sesuai warna hari ini. Makan dan main sesuai warna.
Kami pergi dulu ya. Iya ya, kakak juga mau belok. Kita sudah sampai nih, sudah sampai ke repair shop. Wah, keren sekali, lihat itu. Ada mobil warna merah, hijau, biru, dan kuning. Wah, sesuai dengan warna baju kita, kak. Iya nih, kak Hito. Iya, Yuta, ada apa? Kak, boleh nggak kami pinjam mobilnya di depan sana, kak? Hah, kalian mau pinjam? Itu punya orang loh, nanti orangnya mau ambil. Kami pinjam sebentar aja, kak. Cuman hari ini aja. Nanti sore kami kembalikan lagi, kak. Tapi Yuta, kak, tenang aja. Kami akan kembalikan dengan keadaan baik. Tidak akan ada yang rusak. Iya udah deh kalau gitu. Oke deh kalau gitu kami pinjam ya kak. Soalnya sesuai dengan warna kami kak. Wah keren sekali kan, lihat itu. Wah Mio punya motor kak. Iya nih, aku punya warna biru. Dan kamu punya Jenny, itu warna merah, mobil yang paling besar. Wah seru sekali ya. Iya nih, gimana kalau kita jalan-jalan pakai mobil ini? Kalau gitu kita mau pergi kemana nih? Gimana kalau kita pergi ke park pakai mobil ini? Dan lalu setelah main kita kembalikan lagi ya. Iya kami pergi dulu ya. Iya, hati-hati di jalan ya. Iya nih, ayo Yuto, kita pergi main. Nah sekarang giliran kita, ayo Mia naik. Iya kakak. Nah kita naik kendaraan yang warna merah. Pas sekali ya dengan baju kita. Nah Chika, sekarang giliran kita. Mio, kami pergi dulu ya. Iya Kenta, hati-hati di jalan ya. Hati-hati. Wah, mobil hijau ini keren sekali ya Kenta. Aku suka banget. Nah sekarang giliran kita Atam, ayo naik. Hati-hati, kamu pegang aku ya. Iya, hati-hati. Wah kamu makan sandwich terus nih, kenapa belum siap sih? Ngomong-ngomong, kenapa kita selalu terakhir ya? Oh, itu apa? Wah, keren sekali Yuto, ada Tayo. Wah, kebetulan sekali, kenapa bisa ada Tayo di sini? Wah, asik-asik, kita bisa main ini. Wah, sesuai banget ya dengan baju kita. Iya kakak, aku mau naik kakak. Mau naik yang warna biru kakak. Wah, cepat sekali sudah sampai ke Pak. Wah, itu apa? Wah, Yuta, itu apa? Keren sekali, itu bukannya bus Tayo ya? Wah, kebetulan sekali. Aku mau main. Yuta. Iya, Jenny, lihat, keren sekali ya. Di sini ada bus Tayo. Iya, ayo kita main. Wah, ada bus Tayo, kebetulan sekali. Wah, keren. Aku yang warna hijau. Yuta, aku sama Chika yang warna hijau nih. Iya, kebetulan sekali ya ada bus Tayo. Dan itu ada satu lagi warna kuning punya Mio. Wah, kami datang. Geng kuning sudah datang nih. Kami datang. Atam, ayo cepat habiskan sandwichnya Atam. Iya, kamu juga Mio. Wah, keren sekali ada bus Tayo. Asik-asik, kita bisa main bus Tayo nih. Iya Mio, keren sekali ya Mio. Nanti kita main sesuai dengan warna ya. Iya kak. Kita yang warna kuning Mio. Iya, kita yang warna kuning nih. Nah sekarang siapa duluan kak? Gimana kalau kita mulai dari warna merah? Ayo Mia, sekarang giliran kita Mia. Iya kakak, ayo kita masuk. Ini namanya Gani. Iya, ini Gani bus 1339. Nah ayo kita lihat di dalamnya ada apa ya. Wah, merah semua. Keren. Di sini ada sofa dan ada tempat untuk nontonnya seperti nonton bioskop ya. Iya, Kakak, keren sekali. Dan di atas mejanya banyak wine. Wah, ini tempatnya mewah sekali. Iya, eksklusif ya. Hah, Yuta, kenapa kamu ikutan masuk? Aku mau coba lihat juga, emangnya nggak boleh? Boleh. Lihat, ini tempatnya eksklusif sekali. Kalau kita buat acara di sini, bagus sekali lah. Dan sekarang giliran kita, Chika. Iya, ayo kita lihat ke dalam. Ini namanya bus Rogi. Bus Rogi, bus yang nomor 1000. Wah, keren sekali. Kalian masuk cepat. Aku juga nggak sabar mau lihat dalamnya. Oke, baiklah. Ayo kita masuk sekarang, Chika. Nah di sini tempatnya hijau semua, dalamnya hijau semua. Keren ya yang buat ini Chika. Iya keren ya yang buat ini. Dan di dalam, wah ada tempat makan. Wah kita makan lagi, asik. Dan di sini ada microwave dan ada makanan lainnya. Baiklah, kamu mau makan apa? Di sini ada burger, burgernya juga warna hijau. Wah ayo kita makan lagi. Di sini juga ada wine dan green tea. Iya green tea, kita minum green tea aja ya biar sesuai. Dan itu lihat warna hijau sopnya. Ah kita mau bagi mereka nggak ya? Kenta bagi dong, aku juga mau, aku mau coba. Iya Mia juga mau coba. Wah kalian punya ada makanannya ya. Nanti aku punya kira-kira isinya ada makanan nggak ya?
Ih, enak sekali ya, aku mau coba green tea-nya. Gak boleh, kamu harus makan yang warna biru aja. Ini warnanya warna hijau. Oh iya juga ya, aku gak boleh makan warna yang lain. Kalau gitu, besok deh aku baru makan ini. Baiklah, ayo kita keluar. Aku mau coba lihat yang warna lainnya lagi. Iya, ayo kita keluar. Kali ini, wah warna biru. Yuto, ayo kita masuk Yuto. Kali ini giliran kita, geng biru. Ini busnya namanya Tayo. Nomornya 120. Wah, Tayo, ini bus kesukaanku, warna biru. Hore, akhirnya ini giliran kita. Nah Yuto, ayo kita masuk. Iya kakak, ayo kita masuk. Wah keren sekali, biru semua. Dan di sini ada tempat setirnya. Aku mau coba deh setir di sini. Kira-kira busnya bisa jalan gak ya? Kuncinya di mana ya? Gak ada kuncinya. Wah, sepertinya nggak bisa dijalankan. Kuncinya nggak ada. Baiklah, kapan-kapan aja. Wah, kalian semua sudah duduk di sini. Iya, kami mau coba duduk di sini. Birunya cantik. Tapi kan ini tempat aku sama Yuto. Di sini nanti kami bisa tidur. Yuto di sebelah kanan dan aku di sebelah kiri. Wah, keren sekali. Ada tempat tidurnya. Wah, tempatnya empuk sekali. Tempat kalian gak ada tempat tidur kan? Di tempatku ada tempat tidur loh. Iya kak, di tempat kakak ada tempat tidur dan juga ada sofanya. Lengkap sekali ya. Iya nih, keren sekali aku bisa dapat yang ini. Tapi gak ada makanannya. Aku pikir tadi aku bisa dapat green tea warna biru. Namanya berarti apa ya? Blue tree. Itu dia kak, blue tree. Iya, bukan blue tree pohon ini. Maksudnya blue tree minuman. Ah, iya deh kak. Dan di sini kita bisa duduk santai ya. Kita bisa sambil ngobrol-ngobrol, bicara-bicara. Di sini tempatnya kesannya lebih luas ya. Iya kak, di sini tempatnya nyaman. Nah, sekarang tinggal satu Mio. Iya kak, yang warna kuning. Punya aku dan punya Atam. Iya, itu punya kami. Kami punya warna kuning. Yeay, ini giliran kita Tam. Akhirnya giliran kita. Walaupun kita yang selalu yang terakhir, tapi yang terakhir belum tentu yang tidak bagus ya. Dan ini dia yang warna kuning. Warna kuning ini busnya satu-satunya yang perempuan. Namanya Lani, bus 02. Iya, bus perempuan. Aku bukan perempuan. Iya, tapi gak apa-apa. Kita warna kuning Atam. Soalnya kamu gak bisa ganti baju. Iya, bajuku selalu kuning. Nah, wah keren sekali, luas sekali. Isinya kuning semua, cantik sekali ya kuningnya. Sepertinya ini tempat untuk ruang untuk belajar atau baca buku ya. Iya, ruang untuk baca buku. Di sini bisa lebih nyaman kalau mau baca buku. Dan ada AC-nya juga. Iya Mio, di sini empuk sekali ya. Sofanya empuk. Iya kak, wah. Di sini juga tempatnya bisa muat lebih banyak orang kak. Jadi bus Lani bisa bawa lebih banyak orang kak. Oh iya juga ya Mio. Iya kak, jadi kalau mau mudik pakai bus kuning ini aja kak, bus Lani. Iya, nanti kalau kita mau mudik kita lebih baik pakai bus ini ya. Oh iya, geng merah mana ya? Oh, geng merah gak ada sama sekali. Mereka kemana ya? Apa mereka ada di dalam bus mereka? Ayo keluar kak, kita mau coba lihat yang tempat lainnya lagi. Oke baiklah, ayo kita keluar sekarang. Nah ayo kita ke belakang sekarang. Di belakang masih ada tempat loh. Wah tempat apa ya itu? Nah di sini ada 4 pintu. Dan pintunya sesuai warna juga. Pintunya besar ya. Ayo kita masuk kakak, warna biru. Ya ayo kita masuk. Wah ayo kita loncat. Hop, tempat apa ini? Oh ada tempat tidur. Di situ warna merah dan warna hijau. Kamu di sebelah sana. Dan di sini kuning dan biru. Yeay, berarti aku sama Mio di sini. Kakak, kita warna merah. Iya, kita warna merah. Ini dia. Yeay, Yuta, kami di sini. Kami warna merah. Wah, tempat di sini bagus sekali ya. Aku senang sekali. Hore. Nah, sekarang kita mau ngapain ya? Gimana kalau kita main-main di sini aja, Kak? Ya deh, kita main di sini sampai malam. Habis itu nanti kita pergi cari makan ya, sesuai warna. Hah? Apa? 3 mobil hilang dan 1 motor hilang. Kenapa bisa hilang? Montirnya? Hah? Masuk rumah sakit. Tidak bisa ngomong. Baiklah. Kalau gitu, hah? Sudah ditemukan. Dekat, Pak ya. Baiklah, kami akan segera ke sana. Wah, gawat nih, gawat. Kenapa? Ada mobil hilang, ada 3 mobil hilang dan 1 motor hilang. Kita harus segera menangkap pelakunya. Hah, sudah ketahuannya di mana? Iya, katanya dekat, Pak. Baiklah, ayo kita ke sana sekarang. Kita naik mobil aja. Tapi kan dekat. Oh, iya juga ya, tapi kita harus bawa pelakunya. Jadi kita naik mobil aja deh. Wah, ternyata mobilnya memang ada di, Pak. Ada orang yang melihatnya. Baiklah, gimana kalau kamu bawa pulang mobil itu semua? Iya, baiklah. Kalau gitu aku amankan mobilnya dulu ya. Iya, aku akan segera menangkap pelakunya. Karena mobilnya di sini, berarti pelakunya harusnya masih di sekitar sini. Baiklah, hati-hati ya. Iya, baiklah. Berani-beraninya dia mencuri sekali 3 mobil dan 1 motor. Aku pergi dulu ya. Aku bawa mobilnya dulu.
Iya, hati-hati. Pelakunya. Ngomong-ngomong ada di mana ya? Aku akan mencarinya. Aku harus menemukannya. Mereka pasti masih ada di sekitar sini. Hah, enggak ada. Di mana ya? Di dalam ini juga enggak ada. Wah, di sini ada tempat. Aku coba lihat. Hei, kalian. Ada polisi. Kalian ada melihat orang yang mengambil mobil yang warna merah, biru, hijau, dan motor warna kuning enggak? Hah? Emangnya ada apa, Pak Polisi? Mereka mencuri mobil itu. Hah? Mencuri? Kenapa bisa dibilang mencuri? Iya, kalian ada melihat pelakunya enggak? Pak Polisi, emangnya yang mengambil mobil itu mau diapakan? Aku akan masukkan ke penjara. Oh, masukkan ke penjara? Wah, gimana ini? Gimana? Ada apa? Kamu melihatnya enggak? Oh, aku tahu pelakunya. Tapi dia tidak mencuri. Hah? Dia sudah dilaporkan atas tuduhan mencuri. Oh, Pak Polisi, sepertinya gimana ini? Yuto, Jenny, Mio, Kak, gimana dong? Gimana? Kamu tahu pelakunya, cepat kasih tahu aku. Maafkan aku. Aku yang mengambil mobil itu, tapi aku tidak mencuri. Aku sudah minta izin. Tapi pemiliknya kenapa tidak tahu? Kamu minta izin sama siapa? Aku minta izin sama Pak Hito. Hah? Pak Hito, siapa itu? Yang penting kamu dituduh mencuri. Kamu harus aku tangkap. Tapi Pak Polisi, aku tidak bersalah. Aku tidak sengaja. Aku memang mengembalikan mobil itu. Hah, setiap pencuri pasti bilang mau mengembalikan. Tapi gimana ini, gimana? Pasti kamu ya, biang keroknya. Baiklah, aku akan menangkap kamu. Aku akan menginterogasi kamu. Kalau misalnya teman-teman kamu juga bersalah, mereka akan aku tangkap semuanya. Tapi mereka tidak bersalah. Cuman aku yang meminjam. Jangan tangkap mereka ya. Kamu sudah kena tangkap, masih bisa memohon tidak menangkap teman-temanmu. Baiklah, aku akan menangkapmu. Ternyata pencurinya seorang anak kecil. Tapi aku tidak mencuri. Aku beneran tidak mencuri loh. Aku hanya meminjamnya. Pencuri selalu ngomong kayak gitu. Baiklah, kamu akan aku masukkan ke dalam penjara. Pak Polisi, maafkan aku. Aku tidak sengaja. Hah? Tidak sengaja? Tapi Pak Hito tahu aku ada pinjam sama dia. Emangnya Pak Hito ada di mana? Siapa itu Pak Hito? Ini, aku sudah menangkap pencurinya. Wah, pencurinya seorang anak kecil. Iya, seorang anak kecil. Berani-beraninya kamu mencuri ya. Kalau sudah besar kamu mau jadi apa? Tapi ini semua hanya salah paham. Maafkan aku. Aduh, gimana dong? Pak Hito ada di mana? Tolong bantu jelaskan. Gimana dong? Halo teman-teman semuanya, sampai di sini dulu video Hara. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Ingat like, komen, dan share ya. Dadah. Tolong aku. Gimana dong? Pak Hito, tolong jelaskan. Nah teman-teman, kalau kalian mau main ke Bistayo ini juga, ID-nya ada 2 ya. ID pertama adalah 4116384180120 Bistayo Family ID 1 by Genelgio Games 2. Dan ID satunya lagi, ID-nya adalah 5616385416912 Bistayo Family ID 2 by Genelgio Games 2. Oke teman-teman, dadah!